Nah, dengan cara ini bisa dilihat kan hasilnya sama dan tidak sampai 2 detik sudah selesai untuk menghitung persentasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku Sauri. Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang Excel lagi. Setelah beberapa lama kita tidak membahas Excel, kita membahas RCP, kita membahas RKM. Kali ini kita membahas Excel tentang persentase dengan menggunakan cara cepat dan menghitung persentase menggunakan cara yang biasa. Nah, ini cara cepatnya. Ini cara yang biasa kita gunakan. Nah, langsung saja kita pakai cara yang biasa kita gunakan untuk menghitung persentase, yakni jumlah item yang terjual dibagi semua jumlah item yang ada. Jadi item itu ditambahkan, kemudian tutup kurung, pakai rumus sum. Nah, hasilnya 6,40. Agar ini bisa cepat, rumusnya kita gunakan lagi, tinggal kita blok, tekan F4 dan kita enter lagi. Nah, kemudian tinggal kita tarik saja teman-teman di sini. Nah, hasilnya langsung ketemu semuanya. Ini sudah cepat kan, tapi ada cara yang lebih cepat dari ini. Cukup 2 detik saja sudah ketemu jawabannya. Bagaimana caranya? Oke, tinggal kita blok saja di sini. Kemudian di bawah sini ada seperti gambar petir gitu ya. Kita tekan. Nah, kita pilih totals di sini. Nah, totals. Nah, kita arahkan di sini arah ke sampingnya. Tapi sebelumnya biasanya kan kita pakai total yang persentase yang sini kan kadang. Nah, karena kita tidak lihat di situ ada arahnya. Ini salah, teman-teman. Kita kembalikan lagi. Kita pilih totals. Kita arahkan ke kanan di sini. Nah, kita pilih yang total di samping ini. Nah, hasilnya sudah ketemu teman-teman. Tanpa menunggu lama, cukup 2 detik saja sudah ketemu jawaban dari semua yang kita pilih. Jumlah totalnya sangat cepat dan sangat mudah tanpa butuh waktu yang lama dan tidak perlu ribet lagi. Oke. Jadi cukup itu teman-teman, triknya, rumusnya juga sama. Tinggal teman-teman pilih pakai cara mana yang menurut teman-teman lebih cepat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.